Jadi gini Pak, masyarakat di sini itu sebenarnya banyak mengeluh lah Pak, gara-gara airnya keruh, gara-gara ada satu perusahaan, jadi merugikan masyarakat banyak, bukan di sekitar daerah Sekarwangi doang Pak. Ini udah berapa RT lah, banyak lah, sampai 2 desa lah. Ini udah lama, sekitar 2 tahunan adalah, lebih malahan. Ini pakai mandi, nyuci, kalau pakai minum sih enggak ya, cuman mandi pakai nyuci aja. Keruh gitu.